Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam siri COVID-19 UMP tetap positif. Okay, jadi hari ini 15 hari 4 ya, 15 hari 4 2020, hari pertama fasa ketiga PKP dijalankan. Saya rasa ramai orang yang jiwanya ataupun emosinya terganggu. Kenapa saya kata macam tu? Sebab emosi saya pun terganggu juga. Ya, bila emosi saya terganggu tu, antaranya apabila dengan azan. Kalau perasan, azan kita, perkataan, dua perkataan dalam azan tu, iaitu hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah, dah ditiadakan ya, dan ditukar kepada sallu fi buyutikum, solatlah di rumah kamu. Itu setiap kali dengar tu saya sebab because of COVID ni, part of our azan tu ditukar dengan words. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tersentuh dan meniti juga air mata bila dapat berita bahawa tidak akan ada solat tarawih di Masjidil Haram. Dan demikian pula tidak akan ada solat tarawih di Masjidil Nabawi. Dan kita pun di Malaysia tidak akan ada tarawih di masjid-masjid kita. Sedih kan? Tapi ialah ketetapan Allah mesti ada hikmahnya. Yang ketiga, saya tersentuh juga apabila kita dapat tahu bahawa anak-anak diminta kekal di asrama. Saya boleh bayang ya, betapa sedihnya anak-anak di asrama dan sedihnya mak ayah kita di rumah. So, itu semua emosi, emosi kita yang normal. Normal untuk kita merasa sedih, tersentuh dan sebagainya. Isunya bukan emosi itu. Isunya adalah bagaimana kita mengendali dan mengurus emosi kita itu. Okay, so kerana pelanjutan PKP ini juga, banyak berita dah kita dengar, anak-anak kita di asrama ada yang mengamuk ya, ada yang mengamuk, ada yang diserang anxiety, ada yang kerinduan. So pada kali ini saya dalam keadaan yang sangat singkat ini, saya nak share lah untuk mereka yang diserang anxiety tu. Saya nak bagi petua lah. Petua ni saya rasa guru saya bagi lama dah ya. Petuanya adalah kita setiap kali lepas solat tu, untuk ini ni untuk menghilangkan keresahan dan anxiety ya. Setiap kali kita lepas solat, kita pegang kita punya ubun-ubun, kita baca auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi dhhab anni alhammi wal hazan ya, rabbi dhhab anni alhammi wal hazan, ya Allah nyahkan dariku perasaan alhammi itu adalah gelisah, wal hazan itu adalah sedih ya. So amalkan doa itu, insyaallah mudah-mudahan kurang sedikit anxiety anda. Selain daripada bernafas secara deep breathing ya, rakan saya yang lain akan share berkenaan dengan deep breathing ini. Okey, yang keduanya yang berkenaan dengan yang marah tu, pelajar kita yang anak-anak saya yang merasa marah tu, yang mengamuk tu kan. Kita marah ni satu soalan yang kita perlu tanya diri kita, kenapa kita marah? Kita nak marah kat siapa? Soalannya, kenapa kita nak marah kat siapa? Ya. Adakah kita nak meneruskan kemarahan kita itu, kekal dalam marah itu, ataupun kita nak mengikut nasihat Nabi Yaakob yang kata as-sabrun jamil. Sabrun jamil, sabar itu lebih baik ya. Kita tengok bagaimana sabarnya Nabi Yaakob menerima kehilangan anaknya Yusuf, dan kita pun melihat bagaimana Nabi Yusuf sabarnya dia menerima dugaan demi dugaan ya. Pertama dia dibuang ke dalam perigi, kemudian dia dijual sebagai hamba, kemudian dia masuk penjara. Tapi kita tengok ya, bagaimana kesabaran Yusuf itu ujungnya apa? Dia jadi seorang yang sangat penting dan sangat berjaya ya dalam hidupnya. So sama juga setiap selepas kesusahan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diulang dua kali ya. Jadi insyaAllah pada yang marah tu, tolonglah bersabar. Yakinlah insyaAllah benda ni takkan lama. InsyaAllah ya.
Dan yang ketiga, anak-anak yang diserang rasa rindu tu. Normal untuk kita rasa rindu ya. Jadi rasa boleh kot buat video call ya ke mak ayah. Kalau tak dapat buat video call sebab isu connection, tulis surat. Setiap kali rasa rindu, tulis surat. Luahkan perasaan anda. Luahkan perasaan anda dan surat itu hadiahkan ke ayah mak nanti masa raya nanti. Romantik kan? Okay. Saya rasa sampai situ sahaja dulu perbincangan kita pada kali ini ya. Saya nak akhiri saya punya kita punya pertemuan pada pagi hari ini insya-Allah dengan membaca satu karya daripada Hamka. Hamka ni Haji Abdul Malik Karim Amrullah, seorang filosofer Nusantara, seorang ulama dan seorang sastrawan. Ya, dia kata nasib makhluk adalah laksana roda. Ya, ia turun naik silih berganti. Demikian kehendak Tuhan Rabbul Izzati. Kita menunggu qadar, kita berharap dan menanti. InsyaAllah, moga yang terbaik mendekati atau mendatangi. Itu saya tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.